tapi saya juga punya pantun viral buat Anda di Roma. Kobo-kobo terbang melayang. Cakep. Terbangnya jauh sampai ke India. Cakep. Nggak usah galau, nggak dapat kabar dari Ayang. Ayang lagi nonton Dreambox Indonesia. Selamat datang untuk tamu-tamu spesial saya yang sudah memberikan performance terbaik mereka. Dan saya punya 500 ribu untuk performance terbaik. Menurut survei yang dilakukan di Qatar, pemenangnya adalah tim Langit Viral. 500 ribu. Yes, saya akan ngobrol dulu dengan tim Hits Banget. Tim Hits Banget, mana semangatnya? Yes, ya gitu. Bagus, 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 bagus. Ada orang Jepangnya. Siapa yang mau jadi kapten di sini? Siapa mau jadi kapten? Siapa? Ola, pindah sini. Ola, geser sini. Ya, oke, cakep. Ola, sebagai kapten, perkenalkan siapa aja yang kau bawa? Halo, di sebelah kanan sendiri. Ada Asmi. Asmi. Adela, ada Sela, dan Rapa. Oke, cakep. Ini kapten nih, kapten. Bagus, kapten. Bagus, parah. Oke, kapten, kau harus pimpin tim kamu ya. Mantap. Untuk melawan tim yang lagi viral. Oke. Siapa yang menjadi kapten di sini? Om Freddy? Ya. Om Freddy akan menjadi kapten. Om Freddy, silakan diperkenalkan teman-temannya. Ya, di sebelah kanan ada Lina. Ada Lina, yes. Ada Kezia. Kezia. Dan ada Dana. Ada Dana, yes. Ya, oke. Okay. Kita akan melihat Om Freddy bersama dengan timnya. Beradu melawan tim Hits Banget. Langsung saja kita mulai babak pertama. Choose your box. Choose your box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai, Choose Your Box. Oke, kita akan mulai dengan tim Hits Banget dulu. Silakan kalian pilih. Wisata 10 poin, kuliner 20 poin, pengetahuan umum 30 poin. Nah. Apa? Wisata. 10 poin. Kuliner. 10 poin dong. Kuliner. Bisa tak? Kuliner. 20 poin. Oke. Ya lumayan lah. Oke. Bujurnya si Padang. Kuliner 20 poin. Apa nama cabai asal Meksiko yang diklaim lebih pedas dari cabai rawit asal Indonesia? Apa? Cabai apa? Yang 20 poin. Kalau tidak bisa kita lempar. Waktu habis! Kita lempar tim lagi viral. Apa nama cabai asal Meksiko yang diklaim lebih pedas dari cabai rawit? Cabai-cabai. Bukan ya? Oh, itu tidak boleh. Itu kesukaan saya. Apa namanya? Cabai Karolin. Ah, itu dia tuh. Cabai Karolin ya. Iya. Itu dia yang salah barusan ya. Apa lu? Apa? Ah, terlambat. Benar sekali. Jalapeño. Itu dia cabai asal Meksiko. Terlambat. Kita ke tim lagi viral ya. Oke, silakan Anda pilih. Kuliner 10 poin. Film 20 poin. Olahraga 30 poin. Film. Oke, film 20 poin. Ya, cakep. Perhatikan gambar berikut itu. Siapakah nama aktor pria yang bermain dalam film Twilight ini? Nama? Maaf banget, tiga bayangan nontonnya drakor. Ih, mau gak tahu yang jadi serigala? Serigala. Yang gini. Gini serigala. Waktu habis. Lempar. 20 poin kita lempar. Siapa nama aktor yang memerankan Jacob Black dalam film Twilight? Biasanya nama panggungnya cuma Tyler Lautner, tapi nama panjangnya Tyler Daniel Lautner. Make some noise! Tetangga kali ya? Yoi. Benar sekali. 20 poin itu. Jangan joget di situ, gak dapat duit. Joget di sini. Ini, tawelan. Silakan, puter. Benar langsung sini ya. 20 poin dicuri dari tim lagi viral ke tim Hits Banget. Kita ke sekarang tim Hits Banget. Oke. Silakan pilih. Film 10 poin, olahraga 20 poin, wisata 30 poin. Film. Film. 10 poin.
Oke. Ya, 20 poin film ya, lemah kali ya. Gak apa-apa lah, yang penting bisa jawab ya. Perhatikan poster film berikut itu. Apa judul film series Marvel terbaru ini? Ini? Ya, Black Panther. Black Panther. Apa Black Panther apa? Dua. Black Panther Wakanda. Hebat. 20 poin jangka. Black Panther Wakanda Forever. Black Panther Wakanda Forever. Benar sekali. Kita ke tim lagi, Mira. Bagus, bagus. Mulai panas. Silakan pilih. Wisata 10 poin, pengetahuan umum 20 poin, olahraga 30 poin. Pengetahuan umum. Oke, 20 poin. Asik. Apa nama samudra terbesar atau terluas di dunia? Ada berapa samudra tuh? Yang mana tuh? Samudra apa? Pasifik. Samudra Pasifik. Benar. Anda benar sekali. 20 poin. Sini. Sini anak-anak, Bapak sawer dulu. Muter, 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 muter. Sekali Samudra Pasifik danar, luar biasa, 20 poin, oke? Okay? Kita ke pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir, pertanyaan double poin. Oke, pertanyaan double poin ini nilainya 20, okay. Ya. Dan ini ada pertanyaan rebutan, jadi bel Anda silakan Anda pakai, itu baru boleh pakai. Petunjuknya ini adalah pertanyaan seputar logika. Logika ya, oke? Okay? Siap? Pertanyaan terakhir. Seorang pria masuk ke dalam kamar. Lalu dia terkejut karena dalam kamarnya ada goa. Pria tersebut memutuskan untuk masuk ke dalam goa tersebut. Karena gelap, dia menyalakan sesuatu. Apa yang dia nyalakan duluan? Tim, hits banget. Korek api. Korek api. Jawaban Anda salah. Kesempatan buat Anda. Apa? Lampu. Hah? Apa? Saklar lampu. Saklar lampu. Benar sekali. Benar ya. Saklar lampu di dalam kamar. Di dalam kamar. Sini, sini. Cakep. Hei. Benar sekali. Ternyata logika tim lagi viral, lebih berjalan ya. Benar ya? Dalam kamar. Dalam kamar ya. Ngapain dalam kamar nyalain korek ya? Ada saklar ya. Oke, sekarang kita hitung siapa pemenang di babak ini. Dan mendapatkan 2 juta rupiah. Babak pertama milik siapa? Kita lihat dari tim hits banget. Kita dong. Hits banget. Total poin kalian di babak ini adalah? 20 poin. Dan tim lagi viral di babak ini, total poin kalian adalah 50 poin, 2 juta rupiah. Hubungan yang bagus sekali, silahkan diambil. Anda hitung berapa yang sudah Anda dapatkan, itu akan menjadi milik Anda. Dan tim hits banget, Anda kalah ronde pertama. Masih ada 2 ronde lagi. Tetap di tempat Anda, kita akan bermain selain berikut ini di Dreambox Indonesia. Spektakuler, ya, Dreambox Indonesia. Babak 1 sudah dilalui dengan baik sekali oleh tim yang lagi viral. Tapi babak kedua ini kita belum tahu. Apalagi tim hits banget ini lagi ketinggalan. Oke, di babak kedua kita akan bermain seputar musik. Musik. Kita akan melihat musisi-musisi ini beradu di babak Music Box.
Music Box. Di babak ini setiap tim secara bergantian akan diberi pertanyaan seputar musik dalam berbagai bentuk soal. Waktu menjawabnya 5 detik. Music Box, mainkan. Oke, saya akan mulai dengan tim lagi Vira. Kalian pernah dengar musik gak? Pernah ya? Iya, pancingan aja biar semangat. Oke, baiklah kalau begitu. Kita kasih clue-nya dulu. Music Box, mainkan. Oh, missing lirik. Siap ya, missing lirik. Cari lirik yang hilang. Dream Band, mainkan. Tiba-tiba aku menembus semua sedihku. Aku berpang keluarkan. Aku melayang, melayang. Lapisan awan. Lapisan awan. Lepaskan semua sedihku. Ulang, menembus lapisan awan. Lanjut. Ku hempaskan semua sedihku. Hempaskan apa? Ku hempaskan. Ku hempaskan. Ku hempaskan. Lanjut, cakap. Aku terbang ke atas bulan. Oh. Memeluk bintang-bintang. Iya. Yeah. Aja rasa hatiku. Hah? Benar sekali. Bagus sekali 10 poin. Kita ke tim hits banget. Kita kasih clue dulu ya. Go, let's go. Music Box, mainkan. Ah, ini agak beda. Asik, kapan hitam kapan nih bosku. Lumayan buat jalan sama ayang. Tapi sebelumnya jawab pertanyaan dulu dari Koko Densu. Yes. Oke, okay. Lanjut lirik, lanjutkan ya. Dream Band, mainkan. Tapi hati ingin malu jadinya. Cepat. Masih anak aku masih anak sekolah. Satu SMA. Belum tepat waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Depannya. Salah. Aku masih anak sekolah. Engkau masih anak sekolah. Satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali. Dua atau tiga tahun. Pandora Box direbut, benar sekali. Satu kotak mana? Yang menjadi keberuntungan. Ini kalau masih lama kotaknya gue buang nih. Warna apa? Biru. Oke, kita buka dulu dari yang tidak dipilih. Warna merah muda. Ah, 1 juta hilang. Warna kuning. Ah, belum beruntung hilang. Bagus. Warna biru pilihan Anda. 500. Yes. Silakan kembali. Oke, kita ke tim lagi viral ya. Lagi viral, lagi hoki nih ya. Music Box, mainkan. Banyak lagi di akhir. Banget.
Nah, ini beda lagi nih. Tebak judul lagu dan penyanyi. Siap. Dream Band, mainkan. Ya, terdengar agak Jawa Tengah ya lagunya ya. Siapa penyanyi dan judul lagunya? Nyanyo nye nyanya. Nyanya. Waktu habis, tidak tahu ya. Kita lempar, hits banget kesempatan mencuri, silakan. One Direction. Cakep. One Thing. Eh? One Thing. One Thing. Benar sekali, mencuri 10 poin. So, bagus, menambah pundi-pundi Anda yang cuma 250.000 itu ya. Cakep nih. Sekarang kita ke tim hits banget, giliran NT. Music Box, main gak? Baru. Happy comeback. Yeah, missing lirik. Ini sama kayak tadi nih, cari lirik yang hilang, yang lu salah tadi. Yeah, oke, okay, siap. Dream Band, mainkan. Dela. Saya sudah kau buang waktu percuma hati ini bukan untuk coba-coba jadi hanya kau pergilah saja. Benar sekali. Sampai ke pertanyaan terakhir saya. Inilah dia pertanyaan double point. Oke, pertanyaan double point ini nilainya 20 poin. Dan ini pertanyaan rebutan. Jadi silakan Anda pakai lagi bel Anda. Nilai 20 poin ya. Oke, ini petunjuknya. Tebak judul lagu dan penyanyi. Ya, oke siap. Dream Band, mainkan. Tim hits banget, ya hits banget ya, duluan silakan. Siapa penyanyinya? Penyanyinya? Penyanyi. Penyanyi! Undang Orlah! Judul. Aku bukan dokter cinta. Aku bukan dokter cinta, penyanyi Undang Orlah. Salah. Lepas, tim lagi viral. Yuk, bisa yuk tadi nyanyi yuk. No comment. Siapa? TV Bowo. No comment to TV Bowo. Benar sekali. Lagi-lagi, tim lagi viral mencuri 20 poin. Sekarang waktunya kita menghitung. Poin terbanyak dan menjadi pemenang di babak ini. Apakah tim lagi viral kembali memenangkan babak ini? Kita lihat poin mereka. Lagi viral, total poin kalian di babak ini adalah 40 poin. Dan timnya sudah tidak hits. Hits banget. Total poin kalian adalah... Sebenarnya gue gak viral nih. 20 poin menangnya. Lagi viral 2 juta rupiah. Dua babak disapu bersih. Satu babak pelayek. Di mana harga diri kalian?
karena kita akan melihat bagaimana tim hits banget berusaha untuk membalikkan keadaan di babak ketiga Dreambox Indonesia. Dreambox Indonesia, kue spektakuler. Masih enak. Yes, kita akan memulai babak ketiga. Di mana babak ketiga ini masih menjadi misteri siapa yang akan memilikinya. Kita sudah tahu dua babak sebelumnya dimiliki tim lagi viral ya. Kasih semangat dulu untuk tim hits banget. Yes. Mereka sudah tahu ini akan menjadi babak terakhir untuk mereka ya. Kita mulai. Oke, kita uji pengetahuan kalian di babak Play Box. Play Box. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Oke. Kita mulai kalau begitu. Pertanyaan pertama. Duit siapa nih? Pertanyaan pertama, 10 poin. Negeri Samba adalah julukan untuk negara Brazil. Lagi viral. Brazil. Brazil adalah julukan untuk negara apa? Brazil. Benar sekali. 10 poin. Oke, 10 poin ya. Hits banget, 10 mental poin diambil. Oke, pertanyaan kedua, 20 poin. Siap. Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Raja Ken Arok. Siapa nama permaisuri alias Kenedes? Kenedes. Siapa nama permaisuri alias ratu pertama di kerajaan ini? Kenedes. Benar sekali. Hei, Kendedes, jawab. Sekarang kita ke 30 poin. Keisha Lefronka berhasil menuai prestasi lantaran lagunya telah didengarkan 100 juta kali di platform musik ternama. Lagu tersebut juga banyak di cover dan sering FYP dia. Apa nama kawasan persimpangan jalan di New York tempat billboard raksasa dengan wajah Keisha? Pernah ke New York berarti nih. Apa namanya? New York Times Square. 30 poin. Benar sekali. Yes. Thank you. Cakep sekali. 30 poin. Yes. Kita ke pertanyaan keempat dengan nilai 40 poin. Oke ya. Apa sebutan untuk putra mahkota atau putra tertua ahli waris kerajaan di Britania Raya? Ahli waris putra tertua Britania Raya. Hansa. Oke. Prince, pangeran. Prince pangeran apa? Pangeran namanya. Prince pangeran. Kurang lengkap. Lempar, kurang lengkap. Berarti ada yang benar tuh. Ayo Bang Andre Taulani, ayo. Apa ya? Kepalanya dikuras. Waktu habis. Seimbang. Tidak ada yang dapat poin. Ya. Yang benar adalah Prince of Wales atau Pangeran Wales. Ya, Pangeran Wales ya. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhirku ya. Dengan nilai 50 poin, pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan kelima ini, kalau Anda benar, nilai kalian 50 poin plus. Kalian boleh serok duit sebanyak-banyaknya. Bersama dengan DJ Tusuk Sate.
pertanyaan kelima, 50 poin. Tangan siap di atas meja. Good luck ya. Ini penentu sekali 50 poin nih. Alexander membeli 2 lusin baju grosir di Tanah Abang. Berapa banyak baju lagi yang harus dibeli Alex agar genap menjadi 2 kodi? Satu kodi berapa ya? Matematika. Kalau enggak mati-matian nih. Satu grosir berapa? 2 kodi berapa? 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 4 kurang 24. 20. Berapa baju? Woi, ah cakep ayol. Terima kasih ya Allah. Lagi viral. 20 apa? 20 baju ya? 20 baju. Benar enggak? 20 baju. Jawaban Anda. Pertanyaannya bukan itu ya? Hampir benar. Salah. Dekat-dekat situ. 2 grosir itu jumlahnya berapa? 2 kodi berapa? Tinggal tambah berapa? Haji rempolin. Tidak tahu. Berapa? 16. 16. Aduh, sayang banget. Itu yang benar. 16 baju. Jadi 2 lusin. 24. Iya. 24 baju. 2 kodi 40. Oh. Ya kan? Jadi 24 tambah 16. Jadi 40 ya. Iya. Hah. Okelah. Pemirsa sayang sekali tidak ada yang mendapatkan 50 poin ini. Ya sudahlah kalau begitu terima nasib. Kita lihat sekarang berapa perolehan poin mereka. Imbang ya. Dan pemenang di babak ketiga adalah kita lihat tim lagi viral total poin kalian. 30 poin. Dan hits banget yang sudah kalah 2 babak. Poin kalian di babak ini adalah 30 poin. Sama. Bagaimana? Tambahan satu pertanyaan? Satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan memperebutkan 2 juta ya. Mau dikasih poin gak nih? Poin tambahan. Apa enggak usah? Tapi dapat duit tambahan enggak? Enggak. Cuma 2 juta duit doang. Duit aja tambahan. Duit aja. Oh, duit aja. Poin tambahan. Poin tambahan. Poin tambahan setuju? Yes. Setuju. Yes. Setuju atau enggak setuju? Setuju. Deal ya. Deal. Oke. Okay. Sama-sama setuju nih. 2 juta plus 30 poin tambahan. Pertanyaannya. Apa istilah untuk bahasa Indonesia untuk kata garlic? Wow. Oh my god. Bawang putih. Bukan bawang merah? Bukan. Bawang merah yang jahat loh. Ayo. Oke, bawang putih ya. Bawang putih. Benar sekali. 2 juta rupiah plus 30 poin. Luar biasa. Lewat perpanjangan waktu yang tidak biasa. Yes. Tidak diduga ya. Epic comeback. Epic comeback. Sekarang kita akan lihat siapa yang maju ke Dreambox Indonesia. Dari akumulasi 3 babak total poin dari tim hits banget adalah 100 poin. Dan kalau apabila tim lagi viral di atas 100, Anda yang maju. Kalau tidak, mereka yang maju. Lagi viral yang memenangkan 2 babak. Total poin kalian adalah 120. Tetap tim lagi viral yang maju ke Dreambox Indonesia. Luar biasa perjuangan dari tim lagi viral. Hits banget juga luar biasa. Kalian bermain sangat baik sekali, oke? Okay? Tapi bukan berarti kalian selesai. Karena kalian masih punya kesempatan di babak Dreambox Indonesia. Dreamers, mau sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia. Spektakuler kuis Dreambox Indonesia. Ya, aduh senang sekali Anda bisa ada di sini dan melihat raut wajah Anda. Kenapa? Yang dari senyum akan berubah cemas. Karena ada hadiah utama yang mungkin Anda bawa pulang.
mungkin juga Anda akan kehilangan sebesar 50 juta rupiah. Kita go? Go. Oke, go. Inilah dia Freddy dari tim lagi viral di Dream Box. Dream Box. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa di dalam Dream Box. Sekarang kita mulai babak Dream Box. Oke, let's go pemirsa. Membuka. Akang Freddy membawa 50 juta. Pertanyaan pertama. Anda seorang musisi, betul? Ya. Ini pasti gampang. Berdasarkan fungsinya, kelompok alat musik yang mengatur tempo atau irama dan membantu memberikan ketukan pada lagu disebut alat musik apa? Pukul, drum. Ya drum aja lah. Drum. Kayaknya sih. Drum. Bukan jenisnya kan? Bukan jenisnya. Jenisnya. Oh jenisnya. Hmm. Jenisnya, jenis alat musik apa? Saya ulang, berdasarkan fungsinya. Fungsi, kelompok alat musik yang mengatur tempo atau irama dan membantu memberi ketukan pada lagu. Ya, termasuk alat, jenis alat musik apa? Alat musik pukul. Pukul? Pukul? Oke. Okay. Pukul, oke. Okay. Anda mau minta bantuan atau kita kunci? Minta bantuan ke kiri dulu. Ke kawan, silakan. Berdasarkan fungsinya, kelompok alat musik yang mengatur tempo atau irama dan memberikan ketukan pada lagu disebut kelompok. Bukan kelompok. Ya. Jenis. Alat musik apa? Bukan nama alat musiknya. Bukan. Bukan. Alat musik bukan, pukul bukan alat musiknya. Alat musik pukul dong. Bukan. Jadi? Iya. Apa? 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 Oh, bukan dia yang jawab. Jawab aja enggak apa-apa. Lu jawab ke gua apa? Pukul. Oke, okay, silakan ya. Ke depan. Anda mendapatkan jawaban yang sama, pukul. Apakah Anda... Ngapain nanya tadi kalau gitu? Iya, mau pakai jawaban itu atau bertanya ke lawan? Sudah tidak boleh nengok, sudah tidak boleh. Sudah habis waktu. Mau kunci atau bertanya ke lawan? Waktu 5 detik. Ambillah kunci. Kunci, yakin? Ya. Tidak mau tanya ke lawan? Tunggu nih, suka nengok-nengok. 2 kali ya. Dia yang manggil. Gak boleh. Kita tahu loh. Lawan soalnya katanya tahu. 5 detik. Ya pukul. Tidak mau tanya ke lawan. Aduh. Lawan tahu tuh. Hei. Tunggu nih. 5, 3, 2, 1. Ya. Bertanya ke lawan atau kita kunci pukul. Kunci. Kunci. Berdasarkan fungsinya, tim hits banget. Anda setuju? Tidak. Anda punya jawaban lain? Ketuk. Yeah. Apa? Silakan teman-teman. Ayo, ritme. Ritme. Berdasarkan fungsinya, kelompok alat musik yang mengatur tempo atau irama dan membantu memberikan ketukan pada lagu disebut jenis alat musik apa? Jenis alat musik apa? Anda menjawab pukul dan ternyata jawabannya sungguh salah sekali. Habis langsung. Udah nih. Udah. Apa? Yuk. Apa ya? Pemusik. Kenapa? Hah? Apa? Ritmis yang benar. Ritmis. Sini. Pasti lupa. Ritmis. Apa yang membuat Anda bingung? Pertanyaannya? Ya tadi terpaku ke jenisnya. Ke jenis. Kayak drum gitu-gitu ya. Ternyata golongannya. Iya golongannya. Oke, enggak apa-apa lah, sudahlah. Memang begitu aja kasihan. Kita lihat ya, berapa yang kalian dapatkan lagi viral. 5.800.000 rupiah. Ya. Dan tim hits banget membawa pulang 250.
3.250.000, yes. Lagi viral, 5.800.000 tambah sebuah air fryer tadi ya. Terima kasih banyak ya. Buat kalian yang masih belum puas, silakan datang lagi. Gak apa-apa, persiapkan diri kalian lebih baik. Karena mempersiapkan diri berarti mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental berarti siap untuk menang. Kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia.